Saya Norce Henny Fanbone, Wakil Ketua DPRD Kota Manado, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada umat muslim yang ada di Kota Manado. Pergeseran ada 9 kali dan di awal sudah kami sampaikan kepada TAPD kalau boleh awal-awal berikan kami berkas itu. Berikan kami lembaran pertanggung jawaban itu. Ada 9 pergeseran sebelum masuk ke dinas-dinas agar supaya kami bisa mengetahui seperti apa anggaran 2020, kemudian pergeseran seperti apa dan realisasinya seperti apa, karena akan terdapat ke setiap dinas-dinas. Kalau seperti ini kejadiannya, data-data akurat kita minta tetapi tidak diberikan, maka akan terdapat beberapa data yang sampai dengan hari ini, besok pun akan tetap kita pertanyakan. Dan di sini saya ingin meminta kepada teman-teman pansus juga tim TAPD, kalau boleh, mari sama-sama kita samakan persepsi dulu. Dari tadi hanya bertengkar masalah data yang tidak valid, masalah data yang tidak sinkron antara tim TAPD internal dulu. Chandra Matos TV5.com melaporkan dari Sulawesi Utara.